dan ini pakai bakso halus. Ya, itu bakso halus ya, Bun ya? Iya. Seperti itu, mata rasa ini sama yummy nggak kayak? Kita coba dulu ya. Bismillah. Coba kuah dulu ya. Enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang lagi di Tasikmalaya ya, lagi di Bakso Japri. Nah, ini terkenal dengan apanya ya? Nah, kita lihat nanti ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke sini. Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya KMP dan share ke teman-teman kalian. Oke guys, kita masuk Bakso Japri, senyumnya ya. Banyak ini pelanggannya. Apa Bun? Yamin kuah deh. Kayaknya enak kuah deh, seger kuah. Yang kuah dua. Yang yamin manis. Nah, ini bisa pilih-pilih di sini ya. Tempatnya, dalam lontongnya. Ini yang mana? Proses pembuatannya seperti ini ya. Nah, kalau bakso Japri ini terkenal dengan pilihannya sendiri nih. Prasmanan. Nah, iya, cara prasmanan ya. Ada sayur. Pakai. Sayurnya banyak ya? Oh, seru sekali. Tuh, itu ada bakso keju. Mana bakso keju, Bu? Ini. Ini bakso keju. Itu bakso urat. Harganya sini ada ya, dokter ya. Ini harganya. Oke, sangat terjangkau sekali. Tuh, lihat ya, prosesnya seperti ini. Oke. Mau bakso urat aja, Bun. Nah, kalau saya pesannya bakso urat, lebih enak ya. Lebih enak, lebih nikmat. Ini ada bakso aci. Apa, Bun? Ada bakso aci, ada bakso daging, bakso pedas nih, sini cabe. Bakso daging. Ini bakso isinya cabe. Oh. Yang bawahnya seperti ini ya. Oh, masya Allah. Yuk, ini adanya di Tasikmalaya ya. Jalur Masjid Agung ini. Kalau teman-teman cari ini jalur Masjid Agung, cari aja, tanyain aja bakso Japri ini guys. Nah, ciri khasnya itu kita prasmanan ya. Seperti itu. Oh,
boleh pakai pangsit ya. Silakan. Ah, yang itu aja. Boleh, yang mana aja bebas. Kakak pakai pangsit ya? Pakai aja. Nah, ini kakak udah tunggu di sini. Oh, ini ada ini juga. Harganya di sini ya. Ada jusnya juga, segernya. Ya, udah bun. Nah, kita cukup bayar ya. Nah, ini ada bakso jumbo juga guys. Nih, bakso jumbo. Nah, ini harganya. Nah, ini bakso jumbo original, bakso jumbo pedas, dan jando. Biasanya seperti ini. Teman-teman kalau mau yang bakso jumbo bisa sini ya. Seperti itu. Nah, kita langsung bayar di sini. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Indonesia Happy. Tekan lonceng aslinya. Nah, ini kuah pedas ya. Tuh, kuah pedasnya kayak gitu. Nah, kita kasih kuah. Kita makan tempatnya di sini sangat nyaman ya. Nah guys, ini kita tempat makan di sini. Sudah antri banyak nih, masya Allah. Jadi guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelnya Kempi dan nyalakan loncengnya guys. Masih Japri. Ini ada basa-basa bagusnya. Yuk kita tahunya. Dan ini pakai bakso halus. Ya, itu bakso halus ya, Bun ya? Iya. Mantap. Rasa ini sama yummy enggak ya? Kita coba dulu ya. Bismillah. Coba kuah dulu ya. Kaldunya enak banget. Rasa gitu enak emangnya, kuah kaldunya dapat banget ya. Oh juga kakak juga sampai habis. Kakak Sakti, oh kalau kakak Sakti ini yamin ya, yamin pedas sedikit. Kakak Sakti aja sampai seneng banget nih. Mie-nya enak nih ya. Maksudnya udah dicoba belum kak? Udah ya? Oh, bundanya ini lagi makan bakso nih. Yuk teman-teman merapat ke sini ya. Yang pengen bakso Japri silahkan ke sini. Kakak Sakiu ya, udah habis. Tinggal bakso-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian.
baru, komen sama dulu ya. Oke. Okay. Tuh kakak sampai keringetan nih. Cantiknya. Enak kak, kenyang gak? Ada. Mana? Oh iya. Monte ngoprek apa ini? Mual nyapek tuh. Monte ngakal, mual ngakel. Terus monte ngarah, mual ngarih. Tuh ada kata-kata bagusnya ya dari bahasa Jabri ya. Segalanya harus pakai akal dan harus terus diulik, diteliti. Kalau sudah diteliti dan dijadikan sesuatu pasti bermanfaat untuk kehidupan bahasa Japri jajanan pribumi. Masya Allah. Ya, bagian saya makan. Mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya, Pemi? Wah, kaldunya mantap ya. Terus mie juga enak. Terus baksonya ini gede-gede, Pak. Lembut. Terus apa ya, seperti meledak-ledak di dalam mulut. Terus seperti ada keramaian gitu. Ada keramaian seperti pasar malam ya. Karena pedas. Karena bahasa Japri. Enak. Kayak ada pameran di dalam mulutnya. Enak banget. Kaldunya juga terasa ya. Di sini tersedia dua kuah. Bisa request kuah kaldu atau kuah pedas. Maaf ya guys, agak berisik kalian. Karena penuh kak, ini rame banget pas waktunya jam makan siang. Tuh, yang antri masih nunggu Mbak Tubuk. Nah sebelumnya kita makan dulu karena yang lain mungkin. Ini guys, pangsitnya kita coba. Ini pangsitnya ya, kita coba ya. Bismillah. Pasti kayak gitu ya. Nah ini aku tuh. Kuahnya udah super pedas. Yummy banget. Kita coba bongkar yang ini nih. Bongkar ya. Oke. Oke. Kita bongkar dulu apa isinya ya. Tadi pesan yang isi daging cincang. Kayaknya harus pakai. Ini tuh bahasa halus ya? Iya bahasa halus. Ya, coba bahasa halusnya, nanti kita coba bahasa halusnya punya ID. Oh, ini bakso semua guys. Baksonya penuh. Ini juga sama. Yang ngiler. Yummy pokoknya. Nih. Kita buka bakso uratnya, guys. Dan kita coba ya rasanya seperti apa ini bakso uratnya. Oh. Bakso uratnya seperti ini, guys. Masya Allah. Asli, kuahnya juga enak. Kita coba bakso uratnya. Kita seperti apa ya rasanya ya. Sebentar, kita potong dulu. Kita kasih kaldunya, kita campur dengan mie nya sedikit. Bismillah. Sekilas untuk kegajeboan kita karena kita rasa ini enak banget. Enak banget. Jadi kalian itu harus coba di sini. Dan ini sih recommended ya, karena lihat pengunjungnya aja sampai banyak dan ini juga sampai antri. Ya, delapan. Jadi warga Tasik Yani sama Banjar boleh dong. Kalian lagi main-main ke
Alhamdulillah guys, sudah habis dan kenyang. Nah yuk, sudah dulu. Alhamdulillah bakso japrinya sudah selesai. Nah seperti inilah antrian di bakso japri guys. Oke, sekian dulu video dari channelnya Kang Happy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Kang Happy dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Dari Tasikmalaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.